melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.